Madrasah Ibtidaiyah Baitul Amin. Madrasah ini berdiri di tanah desa Toronan, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Madrasah ini berdiri karena jauhnya rute bagi anak umur 7 tahun untuk menuju madrasah tempat mereka menuntut ilmu. Pengasuh pertama Madrasah Ibtidaiyah Baitul Amin adalah, namun beliau wafat pada saat madrasah tersebut berumur sekitar 25 tahun. Dan sementara itu sudah banyak orang tua yang mempercayai madrasahnya untuk menjadi tempat anak-anak mereka belajar dan bermain. Setelah beliau wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Gus Ahmad, yang pada saat itu beliau berumur 18 tahun pada tahun 2017. Dari sejak itulah beliau menjadi pengurus tetap atau pengasuh tetap di Madrasah Ibtidaiyah Baitul Amin. Hingga sekarang madrasah tersebut berumur 30 tahun lebih pada tahun 2024.